mobil truk ini memuat besi tua pecahan kapal dari Tanjung Pati, wilayah Kecamatan Kamal, dari diangkut mau ke Surabaya ini. Nah, sampai di sini, ini remnya blong. Nah, kemungkinan sama sopirnya diarahkan belokan ke kiri, ke kanan ini, nanti sampai melompat trotoar ini. Ya, akhirnya ya seperti ini, guling seperti ini. Rem blong dan ya? Nah, rem blong.